hal tersebut hanya dari Indonesia. Apa mungkin pas ya agak berantakan kalau yang zaman sekarang? Masih bersama kami di tim pemburu misteri. Pada teman-teman semua ya, bahwasanya di daerah sini yaitu Gunung Dugel di Purwokerto, memang sejarahnya itu dulu sempat waktu zaman kurang lebihnya zaman penjajahan. Nah di situ memang tempat ini sebelum dibangun itu kan masih alas ya, ataupun masih rimbun di sini. Nah untuk tidak diketahui oleh masyarakat ataupun oleh seseorang, jadi akhirnya mayat-mayat pembunuhan, pembantaian itu dibuangnya di Gunung Dugel. Di sini ya, itu masih banyak terlihat bahwa di sini itu masih ada satu sosok-sosok banyak sekali mayat-mayat yang masih ya mungkin boleh dikatakan ada yang masih utuh ataupun ya yang udah pada hancur kan di situ. Nah, nggak entah tahun berapa belum saya jelaskan, maka dari itu ini memang tempatnya dari dulu pun udah wingit, apalagi sampai saat ini ada pembangunan seperti ini pun tidak mungkin dari makhluk-makhluk astral yang ada di sini tidak menyetujui adanya tempat yang mungkin agak agak terang gitu ya, itu mungkin nggak mau. Sampai saat ini pun tempatnya itu masih gelap sekali. Oke. Mungkin ini juga agak aneh ya, yang katanya memang orang sini juga berkesimpulan bahwa di sini tuh ada sebuah harta tersebut katanya dari Insinyur Soekarno. Apa mungkin yang kita dapat ini? Ya mungkin ini bukan satu harta yang mungkin pemikiran orang itu satu barang yang berharga itu. Ataupun emas atau ya, yang jelas itu harta karun ya. Seperti itu. Maka inilah adalah satu pembuktian bahwa di tempat ini memang ada sesuatu yang telah kita dapatkan, itu rupanya seperti ini. Ini adalah satu pembuktian bahwa benda ini mungkin di zamannya betul ya. Jadi bukan harta forum yang dimiliki manusia gitu ya. Betul, jadi maksudnya mungkin ya, jadi ada beberapa barang yang memang itu sewaktu pada zaman penjajahan, zaman Insinyur Soekarno mungkin gitu ya. Ini termasuk zaman dahulu juga emangnya udah lumayan tua, dan ini bukan dari logam yang bukan logam yang kayak contoh emas kan berharga, tapi kayak ini nggak terlalu berharga gitu loh. Ini semacam logam lama juga emang ya, mungkin warnanya udah begitu pudar, dan ini udah ada beberapa kayak ukiran-ukiran bunga yang menandakan tembaga mungkin ya. Ini juga menandakan bahwa ukiran itu ukiran yang zaman lawas gitu loh, jadi diukirnya itu belum rapih. Nah bisa lihat ya, belum terlalu rapih ngukirnya, masih agak berantakan. Kalau yang zaman sekarang pasti ukirannya itu udah bagus. Rata-rata juga pastinya dibuat dengan keramik, jarang dibuat dengan bahan kayak gini. Kalaupun ia dibuat dengan bahannya seperti ini, itu untuk koleksi pajangan. Memang, gimana ya? Memang tadi yang disebutkan mediator itu arah dari ini apa? Arah dari sini menuju ke pojok sana, mungkin ke selatan, mungkin ada satu tahun juga, gitu ada penunjuk ya? Juga, dan tulisan juga. Itu rumah dari Babe Gombel tersebut kan udah jelas banget tadi ya. Iya. Dan itu tuh kayak tertutup gitu rumahnya, jadi bisa dibilang itu tuh memang alami dari alam, cuma mungkin di sosok Babe Gombel itu dikamuflasekan jadi tempat yang seperti itu loh.
Jadi tempatnya itu kayak ada kayak orang kayak tempat-tempat primitif kayak begitu lah primitif. Jadi seperti gua-guaan di situ juga di dalamnya juga nggak kotor, bersih di dalamnya itu juga bersih. Bersih yang gitu ya, nggak kotor, nggak banyak sampah gitu. Betul. Atau daun-daun kering kan nggak ada di situ. Betul. Dari situ kayak sarang, seperti kayak sarang itu bersih gitu. Oke, Mang, mungkin soal barang ini insya Allah kita tetap jaga. Ini juga sebagai kenangan-kenangan dari daerah sini juga, bahwasannya daerah ini tuh ada benda yang seperti ini gitu loh. Jadi nggak akan kita jual, nggak akan kita mungkin manfaatkan, paling kita tetap simpen, tetap kita itu menghargai benda dari leluhur kita walaupun bentuknya cuma seperti ini gitu ya, kan. Ini kan ya kalau bisa boleh di- ini berharga loh, Pak. Berharga memang. Apa? Kalau barang antik. Barang antik. Maksudnya itu barang antik. Iya. Walaupun ini tuh nggak ada yang namanya sok hodam dan ibaratnya jin atau sebagainya, tapi ini tuh barang antik. Maksudnya. Iya. Termasuknya ya berharga juga. Cuma berharga juga bukan seperti emas itu yang dipikirkan oleh manusia itu yang pikirannya emas gitu loh. Nah, mungkin korun. Nah, gitu. Mungkin itu yang kata tadi mediator bahwa di sini tuh jadi tempat apa pemujaan gitu ya. Pemujaan. Jadi, apa namanya? Tempat ritual-ritual yang nggak jelas gitu ya, mungkin mereka minta suatu yang benda-benda seperti ini ya, mungkin bisa jadi ya, emang bisa ya. Jadi, mungkin bisa jadi atau, kan? Ya mungkin ini bisa juga untuk sarana atau gimana itu saya belum tahu tuh. Itu saya nggak tahu. Oke, mungkin kita bisa lanjutin sedikit lagi emang ya, kita agak mau kesana ya, soalnya daerah sana itu agak sedikit wingit juga ya emang ya, daerah gedung sebelah sana ya. Yang namanya masih satu daerah itu masih ada yang ini. Tapi daerah sana sama sana itu beda om. Oh beda. Energinya beda. Emang besar daerah sini nih. Kalau sana itu nggak terlalu, cuma eksistensinya itu yang lumayan agak apa ya, agak dalam gitu loh. Nah mungkin nanti kita agak sedikit kesana, coba pengen tahu ada apa sih. Kalau bisa emang kita itu pengen apa nih ujinya lihat sebagainya. Oke. Oke. Tetap saksikan terus channel YouTube Pemburu Misteri. Gak sedotannya nggak? Nah, paling. Gak usah pakai ini aja. Pakai apa namanya? Kotak motor atau apa? Jempol baru jempol. Nah, nanti aja ini halaku. Ini juga kontak biasa ya, Mas, kalau yang di satu. Ini Mas yang milih dari 3 ayat ini. Bisa. Ini aja. Benar? Enggak nuker. Iya. Oke. Oke, foto. Ini cek ini. Ada sesuatu? Iya. Sama sekali enggak ada. Ini cuma air biasa. Bentar, Mang. Diminum dulu ya, takut ada sesuatu. Cuma air biasa. Oke. Masnya mau nuangin apa aku? Serang, Mang. Ya udah, oke. Okay. Aku aja ya. Ini sama sekali enggak ada apa-apa. Bocor ini? Bocor. Sorry. Ini dikain aja sih. Bocor semua. Orang-orang. Coba ini kita dapetin. Ini kamera aja. Ini bocor. Sama sekali gak ada nyawa bunyi. Bocor. Bocor. Lihat ini. Lihat. Jadi hitam pekat. Oke. Tadinya biasanya sama sekali nggak ada apa-apanya, jadi hitam pekat. Oke. Coba mungkin mau dites sama ini apa namanya? Air lain. Ada wadah lagi nggak? Kira-kira. Itu tadi pakai wadah itu. Pakai wadah aqua. Aquanya tadi enggak apa-apa. Di wadah. Sini aja enggak mesinin. Di wadah sini di. Oke, sini aja. Semuanya. Oke. Jadi nggak ada apa-apanya, dicek sama sekali, nggak ada apa-apanya, kosong.
sini juga kosong berarti. Emang perubahan dari air ini tuh tergantung sama energi yang di sini. Jadi energinya itu cukup banyak, energi negatif ya, khususnya energi negatif yang ada di sini itu cukup banyak, jadi bisa memanifestasikan air ini menjadi hitam pekat seperti ini. Ini kalau mungkin kita pakai kulit atau tadi yang aku ambil kayak gini nggak akan hitam, kalau mau coba nggak apa-apa. Oke, ini airnya sama apa yang namanya hitamnya itu kayak hitam air apa? Air apa namanya? Air empang, air balong, mungkin air comberan ya. Hitamnya hitam kayak gini, pekat. Ya, ini salah satu pembuktian lagi bahwa di sini tuh banyak banget energi negatif sampai air pun bisa jadi hitam. Ya, oke, mungkin buang aja. Mas Riz, cuma kayak gini. Tadi sama aja muter, Mas Riz cuma kayak gini. Yang lain ya, megang Mas Riz tapi sambil muterin. Mas Riz sambil muter. Oke, paham? Megang tangan dua atau tangan satu? Terserah, tangan dua nggak apa-apa. Tangan dua aja nggak apa-apa. Biar terus. Semuanya tutup mata, fokus. Kayak tadi jalung-jalung lagi. Apal ya? Semuanya jalung-jalung ya. Coba aja nggak apa-apa. Fokus, tutup mata, fokus. Tegang yang kenceng ya, siap-siap. Muter, pelan-pelan aja nggak apa-apa. Jalangkung, di sini ada pesta. Datang diundang pulang diantar. Jalangkung, di sini ada pesta. Datang diundang pulang diantar. Jalangkung, di sini ada pesta. Datang diundang pulang diantar. Jalangkung, di sini ada pesta. Jalangkung, di sini ada pesta. Datang dari undang, pulang dari antar. Jalengkung, di sini ada pesta. Jalengkung, dari undang, pulang dari antar. Jalengkung, di sini ada pesta. Jalengkung, di sini ada pesta. Datang dari undang, pulang dari antar. Jalengkung, di sini ada pesta. Sekuat tenang, pegang terus. Jalengkung, di sini ada pesta. Komunikasi. Assalamualaikum. Pak. Bisa bangun? Pak. Perut. Mang itu. Siapa? Anu. Assalamualaikum. Siapa nih? Ini. Mengwarkam aja. Mengwarkam suka. Mang Didi ini. Diangkat mang. Bisa berkomunikasi. Perut batang. Diangkat. Assalamualaikum. Diangkatin mang. Kali sinten nih ki. Assalamualaikum. Dia itu yang ini di yang apa? Diangkat ini. Ini diangkat. Diangkat kupingnya. Duduk. Airnya siap-siap. Bagi lorong, banyaknya bagi lorong. Tuh mukanya, tuh mukanya.
Yang itu dari pintu. Jadi di sini ada sebuah portal gaib yang memang mungkin